Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Guys, bling bling, akhirnya kita dapatkan Lisa La Lisa MV teaser. Inilah official teasernya. Gue udah menyaksikan semua visual teasernya yang bikin gue bingung karena semakin kemarin tuh kayak entah seperti apakah konsepnya, makin penasaran. Dan mungkin kita akan dapatkan jawabannya di official MV teasernya. Dua hari lagi guys, lusa guys. Oke, langsung aja kita akan menyaksikan seperti apakah La Lisa teaser. Untuk kalian semua para bling yang melihat seluruh, kita tetap bisa kami di sini. Nanti gue selalu play seluruh, terus gue tetap Blackpink di situ. Untuk soalnya pink obrol, nanti gue bagi gue aja. Nanti gue akan coba untuk membahas bisa mungkin, oke? Okay? Di samping sudah teasernya, gue sih ditekan guys. Oke, okay, langsung aja ya. In 3, 2, 1, Lisa, silahkan buat gue terkejut. Let's go. Oh my god. Oh. Oh my god, genre lagunya. Apaan tuh guys? Singkat, padat, jelas, membingungkan, bikin melongo. La Lisa, La Mila, La Lisa. What? Oh iya, gue juga dengar katanya akan ada dua lagu ya, La Lisa dan juga Money. Waduh, gue harap sih semoga yang Money pun juga ada MV-nya, bukan cuma yang La Lisa, tapi oke, kita akan pelan-pelan, oke, kita akan coba lihat aja ya. Gue bahkan masih belum sempat melihat seluruhnya karena gue bingung mau lihat kemana, mau fokus ke lagunya kayak atau mau lihat gambaran, gue speechless. Oke, okay. Ini kayak wah, kayak lagi di lorong-lorong ada logo-logo Jepang gitu. Ini gue jadi ingat ini, ingat MV-nya Kill This Love guys. Dan ini gue jadi ingat eranya How You Like That. Oke, okay, tadi yang pertama kayak 5-5 Kill This Love gitu yang lorongnya. Dan juga ini kayak era-era How You Like That. Dan guys, gaunnya dia. Rambutnya blonde. Nice, oke. Okay. Cepet banget, gila. Tuh, dia kayak pakai apa sih itu dia? Dia kayak pakai bandana ya, atau apa ya? Oke, okay, motor. Sama seperti yang di posternya yang dia kayak pakai helm balap gitu, pakai motor. Waduh, ini pasti swag banget sih beneran. Dia semacam kayak pakai crown, kayak semacam pakai mahkota gitu, hiasan kepala, gelang, dan juga dia kayak diduduk di tahta gitu, duduk di kursi kerajaan. Wah, gokil swag ya, minta ampun. Selami. Aduh, gila. Gua enggak kebayang nanti bakal kayak apa sih nanti MV-nya dan full lagunya. Oke, okay, last one. Sekali lagi kita akan fokus ke suara dan juga ke MV-nya, guys. Oh my god. Yeah, listen, love me. Aduh, swear. Guys, sabar, udah lusa tanggal 10, sekarang tanggal 8. Gua sangat-sangat gue yakin pasti akan jadi trending topic, akan jadi trending worldwide nomor 1. Bentar dulu. Gua perlu bernapas guys, karena Lisa membuat jantung gua kayak berhenti seketika dan jarang lagi jantung gua. So, yang pasti katanya dua-duanya kata lagu yang sangat-sangat hip-hop, sangat-sangat swag seperti image-nya Lisa gitu. Jadi gak ada lagu ballad, gak ada lagu-lagu pop, tapi swag, rap. Itu yang gua harapkan juga dan akan sangat-sangat swag, akan sangat powerful juga nanti Lisa, gue yakin. So, untuk kalian semua para bling, silahkan subscribe. Kalian lupa masukkan semua tentang BTS ataupun setiap membernya. Dan juga gue tentang mereka, nanti gue coba untuk masukkan semuanya, oke? Okay? Kita kalian see you di reaction, La Lisa, MV Lisa, ataupun full MV-nya. Bye-bye!